La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Anak-anak, kita harus semangat. Silahkan disiapkan buku dan alat tulisnya. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Oke, terima kasih. Pelajaran kita hari ini adalah matematika kelas 6 SD MI tentang operasi hitung konversi satuan berat. Operasi hitung konversi satuan berat. Perhatikan tangga satuan berikut ini. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Perhatikan keterangan berikut ini. Setiap turun satu tangga dikalikan 10, dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Satuan berat yang lain. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 pons sama dengan 5 ons. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal atau sama dengan 1000 kilogram. Contoh soal. 20 hektogram ditambah 1 kilogram sama dengan berapa gram? Kita ikuti pembahasan berikut ini. 20 hektogram ditambah 1 gram sama dengan berapa gram? 20 kali 100 gram ditambah 1 kali 1000 gram. Ini perlu diperhatikan. Kenapa 20 hektogram untuk dijadikan gram dikalikan 100? Karena kalau kita lihat pada diagram, pada tangga di sini, dari hektogram menuju ke gram, dijadikan gram, ini turun 2. 1, 1 tangga, 2 tangga. Maka dikalikan 100. 1 tangga kali 10, dikalikan 10 lagi, sehingga kali 100. Di sini 20 hektogram, dijadikan gram berarti dikalikan 100. Kemudian 1 kilo, 1 kilogram untuk dijadikan gram
kita kali 1000. Kenapa demikian? Perhatikan tangganya. Dari 1 kilogram dijadikan gram, maka turun tangga 3 kali. Dari sini turun 1 dikalikan 10, turun 1 dikalikan 100, turun 3 dikalikan 1000. Maka dari kilogram dijadikan gram dikalikan dengan 1000. Paham anak-anak? Kita lanjutkan. 20 kali 100 sama dengan 2000 gram. 1 kali 1000 sama dengan 1000 gram. Jadi 2000 gram ditambah 1000 gram jumlahnya adalah 3000 gram. Nah, udah anak-anak? Tentunya pasti bisa. Perhatikan contoh berikut ini. 15 kuintal ditambah 2 ton ditambah 100 kilogram sama dengan berapa kilogram? Kita lihat pembahasannya. 15 kuintal dijadikan kilogram adalah dikalikan 100. Kemudian dari 2 ton dijadikan kilogram dikalikan 1000. Dan yang terakhir 100 kilogram. Karena sudah kilogram, dijadikan kilogram maka tidak kita kalikan. 15 kali 100 adalah 1500 gram. Kilogram. Dua dikali 1000 sama dengan 2000 gram. Kilogram. Dan ditambah 100 kilogram. Sehingga jumlahnya adalah 1600 kilogram. Kita lanjutkan. Ini selanjutnya adalah evaluasi. Silahkan ditulis di buku tulis atau di buku tugas dan dikerjakan.